Bersongkok sempit segak bergaya, berbaju kurung cantik jelita. Majlis Semarak Aidilfitri namanya, tangan dihulur maaf dikita. Kuih bahulu tradisi kita, ketupat rendang pembuka selera. Tangan dihulur pembuka selera, dia sekuih sanung ilai kita beraya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Siaran lagi kita di Smash TV. Saya Arif Shaidi. Saya Shamim. Kami akan membawakan siaran Majlis Semarak Aidilfitri di SMK Sadong Hilir 2024. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara Syawal setelah sebulan Ramadan kita berpuasa. Ya, syukur juga kita dapat bersama-sama berkumpul di Dewan Semarak Jaya bagi meraihkan Majlis Semarak Aidilfitri peringkat sekolah bagi tahun 2024. Pagi tipung sayang, baju raya dah beli kesayang. Kalau sudah mari beraya, selamat hari raya semua. Ku ucapkan kepada dunia, belita pun dah menyala. Tengah tunggu datang sana saudara, selamat hari raya. Kini saya bersama pengetua sekolah SMK Sanung Hilir 2024 iaitu Cikgu Encik Tua Ahmad yang nampak segak bergaya di hari raya. Nampak segak bergaya. Apa khabar Tuan Pengetua? Alhamdulillah, sihat. Suami okey? Okey. Saya ada beberapa soalan dengan Tuan Pengetua. Tuan Pengetua, bolehkah saya tahu apakah makanan yang paling Tuan Pengetua gemari ketika menjelang hari raya? Okey. Bila hari raya, saya selalu cari makanan lauk kari. Contohnya daging masak kari dan mesti ada kelupis. Kelupis, lemang. So, selalu setiap raya memang itu makanan favorite saya lah. Saya ada soalan kedua. Ya. Yeah. Sebagai seorang pengetua SMK Sanung Hilir, apakah yang menjadi harapan Tuan Pengetua sendiri dengan terlaksananya program seperti hari ini? Baik, sebagai seorang ketua jabatan, memang harapan saya mengadakan majlis yang sebegini tidak lain bertujuan untuk mengeratkan lagi silaturahim dan juga ukhuwah sesama warga SMK Sanung Hilir khususnya. Sebab itu, macam hari ini kita lihat sambutan yang sangat meriah, para pelajar pun sporting dengan guru-guru yang komitmen bersama dengan ibu bapa. Ini yang kita nak jalankan, ini yang kita nak jalinkan hubungan sekolah dengan ibu bapa, dengan komuniti luar. Harapan saya majlis ini menjadi satu medan pertemuan untuk mengeratkan lagi persaudaraan antara warga dan komuniti. Baiklah Tuan Pengetua, terima kasih kerana sudi bersiaran bersama Smash TV dalam rancangan Semarak Raya di SMK Sanung Hilir. Terima kasih sama-sama. Sama-sama. Terima kasih kepada kru semua. Terima kasih. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dan batin untuk semua warga SMK Sanung Hilir. Raya. Terima kasih. Okey, sekarang kita bersama dengan YDP PIBG kita, Encik Alami bin Rashid. Encik Alami, kita nak segak kita. Kami ada soalan untuk kita. Okay. Jadi soalannya, apa pendapat kita tentang sambutan raya pada tahun itu? Okey, terima kasih. Saya mewakili PIBG SMK Sanung Hilir mengucapkan selamat hari raya kepada semua
dan saya merasakan amat gembira karena pada tahun ini sambutan hari raya di SMK Tadong ini dibuat dengan secara gotong royong, di mana ibu bapa dan murid-murid juga membawa kolak masing-masing. Dan acara ini merupakan acara tahunan. Kita harap acara ini dapat lagi mengeratkan satu rahim di antara pelajar, guru-guru dan pekerja di SMK Tadong ini. Jadi tahniah kepada pihak penganjur yang telah berjaya mengadakan beris sambutan hari raya di SMK Tadong ini. Sekian terima kasih. Terima kasih Encik Alami. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Kini saya bersama Ustazah Amelia, pengurus Majlis Semarak Aidilfitri Maaf SMK 1 Ilir 2024, iaitu Ustazah Amelia Comel Orang. Nampak sungguh ceria ya, tapi mesti sibuk. Ustazah, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ustazah, saya nak tanya beberapa soalan. Apakah cabaran terbesar untuk melaksanakan program sebesar ini di sekolah ini? Okay. Cabaran terbesar untuk melaksanakan program sebesar dalam majlis ini adalah untuk kita merancang perjalanan majlis, termasuk menu, termasuk rakan-rakan jemputan. Oh, soalan kedua ya Ustazah. Apakah objektif utama program seperti ini diadakan, Ustazah? Objektif utama program ini diadakan ialah untuk menyiratkan silaturahim antara warga sekolah, terutama pelajar dengan guru, guru dengan pelajar dan juga pekerja-pekerja sekolah. Baiklah Ustazah Amelia, terima kasih kerana sudi bersiaran bersama Smash TV. Okay. Semoga sukses selalu. Okay, terima kasih. Okay, sekarang saya bersama dengan Cikgu Haji Wasli. Jadi Cikgu, kami ada soalan. Jadi soalannya, apakah kenangan paling manis Cikgu Haji Was semasa hari raya di SMK Sarong? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik kerana sudi bertemu ramah dengan saya. Okay, pada tahun ini bagi saya sangat istimewa kerana pelbagai juadah disediakan dan insyaAllah ianya akan menjadi kenangan yang paling manis sepanjang perkhidmatan saya di SMK Sadong Milut. Dan insyaAllah pada tahun ini saya pun dah nak pencin. Jadi saya rasa inilah yang terakhir saya beramah tamah dengan anak-anak didik saya dan warga SMK Sadong Milut. Okay, difahamkan Cikgu Haji Wasli akan berpencin pada tahun ini. Jadi soalan saya, apakah pesanan hari raya kepada seluruh warga SMK Sarong ini? Okey. Saya berharap supaya tahun-tahun yang akan mendatang ramah tamah ini akan berjalan dengan lebih meriah lagi, dengan menjemput ramai lagi tetamu, terutamanya ibu bapa, untuk sama-sama meraihkan ramah tamah hari raya untuk tahun-tahun mendatang. Jadi tahun ini antara yang terbaik. Jadi terima kasih Cikgu Wasli. Terima kasih. Jumpa lagi. Kini saya sedang bersama dengan seorang murid yang tak kurang segak pada majlis hari ini. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Azwan Ashrul Azizan bin Osman pada Rumah Sukan Intan. Sebagai seorang murid SMK Sadong Hilir, apakah anda mahu program seperti ini diadakan lagi pada masa akan datang dan apakah alasan anda? Ya, saya sangat setuju jika program ini akan terus diadakan kerana apabila saya melihat program pada hari ini, saya dapat melihat pelbagai banyak makanan yang tak terhingga sampai saya pun tak dapat nak makan dan sangat meriah pada hari ini. Baiklah, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Selamat Raya. Raya. Kini saya sedang bersama dengan Amir Ashraf bin Julahi yang tak kurang segaknya pada hari ini. Adik dari rumah sukan apa? Saya dari rumah sukan Mutiara Maklin. Apakah warna baju kegemaran?
ketika menjelangnya hari raya? Baju kegemaran saya warna hitam. Apabila saya memakainya, mungkin nampak smart. Itu saja dari kami. Terima kasih kerana meluangkan masa dengan kami. Selamat raya. Kini saya sedang bersama dengan Kisha, yang tak kurang cantik pada majlis hari ini. Apakah kuih kegemaran adik dan apa sebabnya? Kuih kegemaran saya ialah kuih Mr. Blackie. Apakah sebabnya? Sebab rasanya sedap dan banyak cemilan. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Selamat raya. Sama. Baiklah, seperti yang anda saksikan, kita sudah sampai ke penghujung majlis, Majlis Semarang Aidilfitri SMK Sarung Hilir 2024. Betul sekali, Basira. Terlihat semua pelajar sedang bersedia untuk sesi fotografi. Wow. Baiklah, bye. Baiklah. Itulah sesi fotografi. Wow. Masih berlangsung sesi fotografi. Nampaknya pelajar semakin banyak berkumpul di dewan. Kita nantikan. Okey, masih di dewan. Seronok kan hari ini, Syamim? Seronok. Apapun masa mencuburi kita kan? So, esok pun ada mentas sesa. Perut pun dah kenyang ni. Esok pula makan resa. Banyak betul aktiviti pada hari ini kan? Apa pun, teruskan bersama Smash TV. Berikutkan berinformasi dan berprestasi. Bye.